Zona Agroekologi Wilayah Utara Timur Aceh merupakan film riset yang divisualisasikan untuk memetakan lokasi budidaya tanaman unggulan. Apakah tepat antara lingkungan yang dimiliki tiap kabupaten yang berada di wilayah timur utara Provinsi Aceh dengan tanaman unggulan? Film riset ini akan menjawabnya. Kajian zona agroekologi ini merupakan rangkaian penelitian wilayah utara timur Aceh. Wilayah timur utara Aceh terdiri dari 9 kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Aceh Besar hingga Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan penyangga pangan di Provinsi Aceh. Pengembangan pertanian perlu dilakukan yang mengacu kepada konsep pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu dengan konsep zona agroekologi yang memperhatikan aspek-aspek fisik, sosial, dan ekonomi pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola zona agroekologi yang didasarkan kepada kesesuaian lahan dan juga sosial ekonomi pertanian, dan juga menjadi acuan bagi pengembangan pertanian di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melibatkan sejumlah 500 petani di 57 desa. Jadi data yang diambil berasal dari data sekunder dan data primer. Secara umum, ke-9 kabupaten kota ini sesuai dikembangkan untuk pertanian. Namun, terjadi perbedaan antara yang diusulkan dengan yang kondisi yang existing. Di lapangan juga didapati tanaman-tanaman speklok, seperti bohgiri, secara nasional dikenal dengan jeruk bali, itu terdapat di Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Kemudian ada lagi nilam, itu di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian porang di Kabupaten Aceh Timur. Dan juga melinjo di Kabupaten Pidi yang sering digunakan untuk kerupuk muling, sering dikenal kerupuk muling atau emping. Dalam pengembangan pertanian, petani juga menghadapi berbagai persoalan, di antaranya kelangkaan pupuk, irigasi, infrastruktur, modal, pemasaran, sampai sulitnya mendapatkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian. Jadi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah kondisi pertanian di DI Ulai Bukit. DI Ulai Bukit ini terdiri dari dua desa, yaitu Desa Blangpi dan Desa Ulai Bukit sendiri. Awalnya di DI Ulai Bukit ini mengaliri 200 hektar sawah, tetapi kondisi saat ini malah tinggal 27 hektar sawah. Kenapa? Dikarenakan ketersediaan air yang selalu tidak mencukupi saat melakukan budidaya tanaman padi. Setelah itu, banyak petani yang sudah ingin mulai alih fungsi lahan kembali. Masalah nilam, kendala untuk petani sekarang di Kecamatan Simbang Keramat ini, Desa KM8,
Kabupaten Aceh Utara. Kami sebagai petani kendalanya sekarang masalah ketel dulu untuk penyulingan. Penyulingannya itu terlalu kecil dikasih sama pemerintah. Hambatannya memang ada dikasih sama pemerintah, dikasih benih, dikasih pupuk. Hambatannya penyakit buduk. Ada penyakit dia, penyakit buduk. Dia bukan mati, bukan hidup. Nah, ini yang sempurna, tidak ada penyakit. Harapan petani, ya harapannya harga itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Harapan petani itu masalah harga. Kalau masalah dari pemerintah, harapannya ya tolonglah diperhatikan petani kecil ini supaya bisa mandiri dan hidup layak. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan pertanian di wilayah utara timur Aceh perlu memperhatikan konsep zona agroekologi, yaitu dari aspek fisik lahan, kemudian dari aspek sosial ekonomi, dengan memperhatikan nilai ekonomi tanaman sehingga diperoleh hasil pertanian yang optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan uji kemiripan lahan, wilayah utara timur Aceh memiliki kemiripan lahan yang sangat tinggi. Berdasarkan analisa sistem pakar menunjukkan, secara umum, wilayah utara timur Aceh cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan, padi palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang lokasinya menyebar pada hampir semua kecamatan. Tanaman yang masuk dalam kelompok prioritas pengembangan utama diantaranya adalah di Kabupaten Biren, kelapa, jagung, lengkuas atau laos, dan rambutan. Di Kabupaten Aceh Utara, kopi, nilam, dan lengkuas atau laos. Di Kota Lok Sumawe, kakao, kangkung, lengkuas atau laos, dan sirsak. Di Kabupaten Aceh Timur, kunyit dan laos. Bapeda Aceh pada tahun ini juga dan tahun-tahun sebelumnya juga melakukan yang namanya penelitian dan pengkajian agroekologi. Pengkajian agroekologi ini sangat penting, terutama dalam memberikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebijakan di dalam pembangunan, terutama di dunia pertanian. Selama ini banyak sekali di antara kita itu misalnya memberikan bantuan bibit, itu tanpa melihat daripada potensi daripada masing-masing wilayah. Apalagi itu kalau misalnya seandainya dari usulan-usulan masyarakat yang terjadi. Jadi mereka bukan mengusulkan berdasarkan kebutuhan, tetapi mereka mengusulkan berdasarkan orang lain bisa dapat, kami mengapa tidak. Oleh karena itu kajian ini sangat penting untuk melihat zonasi daripada terutama produk-produk agroekologi tersebut sangat sesuai, harus sesuai dengan lingkungan yang ada. Sehingga para petani kita itu mendapatkan bantuan misalnya pemberdayaan masalah bibit dan sebagainya itu sesuai dengan lingkungan yang mereka miliki. Ya, terutama misalnya kalau di Aceh Tengah sana mungkin tidak mungkin kita memberikan bantuan bibit sawit misalnya, karena di sana alamnya tidak sesuai dengan masalah sawit. Kemudian juga misalnya di Melabuh atau di Aceh Barat kita berikan bantuan serai misalnya, karena mereka tidak punya tradisi atau tidak punya etos untuk meningkatkan serai tersebut. Kita jarang membuka hasil-hasil penelitian ini ketika waktu dilakukan perencanaan. Jadi kita harapkan supaya hasil kajian agroekologi ini betul-betul bisa digunakan terutama oleh SKPA, sehingga mereka tahu yang mana yang harus diberikan bantuan atau diintervensi terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu hasil penelitian ini nanti akan kami berikan kepada SKPA dan juga mungkin kepada kabupaten kota untuk mengetahui sebenarnya apa yang mereka butuhkan dari bantuan-bantuan atau intervensi-intervensi terutama di bidang agroekologi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan juga menyangkut tentang pertanian.
Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak atsiri terbaik di dunia. Tahun 1999, komunitas pertanian dari Aceh ini tembus ke pasar dunia. Namun sejak beberapa tahun terakhir, geliat petani nilam, seri dan pala di Aceh redup akibat harga jual hasil dari petani tergolong murah. Bahkan disebut tidak sebanding dengan biaya perawatan yang dikeluarkan petani. Seperti di Kabupaten Aceh Utara, wilayah ini dulunya sempat mengalami masa kejayaan sebagai daerah penghasil nilam terbaik dunia, yang diberi nama Pocolina atau disebut varietas Lok Semawe pada tahun 2000. Di Aceh Utara pernah jaya terhadap penanaman nilam itu pada tahun 2000-an, 2000-an ke atas itu pernah, karena dulu pernah dilakukan penelitian oleh pihak pemerintah pusat dengan dari kementerian itu adalah nilai terbaik ya, nilai terbaik dunia yang diberi nama Pocolina. Walaupun demikian, budidaya tanaman nilam di Kabupaten Aceh Utara hingga kini masih tetap bertahan dan tumbuh secara alami, seperti di wilayah Simpang Keramat, Kecamatan Kuta Makmur, Nisam, dan Nisam Antara. Karena sebagian petani di wilayah ini memiliki kesadaran untuk menjaga bibit nilam terbaik ini agar tidak punah, apalagi bagi mereka yang sempat merasakan tingginya harga jual minyak nilam di saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 lalu. Mungkin karena konflik kemarin itu sempat terhenti dan harga pasar pun rusak. Nah, sehingga pada 2018 itu baru mulai lagi penanaman yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Nah, mungkin ada sekitaran 20 hektaran itu ada terbagi di beberapa kakak yang melakukannya. Namun untuk saat ini kendala yang dirasakan oleh masyarakat sehingga animo masyarakat untuk menanam nilam itu kurang. Permasalahannya ada di tempat penyulingan, di mana ada kami di sini cuma tersedia satu tempat penyulingan yang ukurannya hanya 30 kilo terna, 30 kilo sekali nyuling. Nah, sehingga kos untuk penyulingan itu bertambah. Nah, mungkin kami harapkan dari dulu kami mengharapkan adanya sebuah bantuan ataupun investasi dari pihak luar untuk membangun tempat penyulingan atau keter yang ukurannya ya paling kurang ukuran 200 kilo sekali suling. Meski bertahan dalam kondisi keterbatasan, baik pada saat mulai pembibitan, perawatan, dan pengolahan hasil produksi, petani di Aceh Utara perlahan mulai mencoba berinovasi hasil akhir secara manual, seperti dengan mengolah bahan baku minyak nilam menjadi produk parfum, sabun, dan pewangi ruangan, sehingga hasil akhir nilai jual nilam menjadi lebih tinggi. Ini kita lagi di lapangan, kita melihat petani nilam kita sebenarnya masih inovasinya masih sangat rendah. Mereka masih menanam nilam apa adanya, belum begitu besar campur tangan manusia terhadap pertumbuhan nilam. Mereka masih menggunakan bibit dari kebun sebelumnya. Yang ini saya lihat ini mungkin varietas Lok Semawe ya, varietas Lok Semawe. Jadi mungkin pun ada varietas pasir lain yang barangkali memiliki produktivitas yang lebih tinggi di sini. Selama ini mereka masih mengambil bibit dari kebun yang sudah mereka tanam sebelumnya.
Wilayah dataran tinggi Kabupaten Benar Meriah juga memiliki potensi kekayaan alam yang sangat cocok untuk budidaya tanaman seriwangi. Apalagi, varietas tanaman ini tergolong mudah untuk dibudidayakan oleh petani, karena tanpa harus ada perawatan khusus. Bahkan disebut tanaman seri jauh dari berbagai gangguan hama. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Rizal di Desa Negeri Antara, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Sejak tahun 2018, dirinya mulai melakukan budidaya serai di hamparan lahan seluas 4 hektar lebih. Komoditi tanaman serai juga menjadi pilihan Rizal karena ia juga menjaga wilayah konservasi gajah Sumatera. Budidaya serai wangi sebenarnya nggak terlalu sulit, kita cuma mengambil beberapa lumpur dan langsung kita tanam secara miring. Sedangkan jarak tanam yang diperlukan adalah biasanya 1x1 meter. Jadi dalam 1 hektar tanah itu akan dapat 10.000 rumpun per hektar. Dengan kapasitas produksi bisa sekitar 40 ton lah dalam 1 hektar. Dan itu bisa mengeluarkan minyak kalau dengan kondisi seperti ini. Ini bisa 40 kg minyak per hektar. Kalau kita lihat tadi dari inovasi produksinya, kita sudah bisa analisis bahwa pendapatan petani serai wangi itu sangat rendah kalau dia hanya menghasilkan minyak serai dalam bentuk turunan produk pertama minyak serai wangi. Tapi Pak Rizal di Obot ini sudah mengembangkan beberapa produk termasuk itu obat tradisional. Obat tradisional beliau sudah bisa menjual minyak serainya per kilonya itu senilai Rp1.250.000 per kilo. Berlanjut ke Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan salah satu wilayah sentra penghasil pala terbesar di Provinsi Aceh. Luas lahan tanaman pala mencapai 16.991 hektar. Dengan total produksi buah pala per tahun sekitar 5.567 ton. Pala dikenal sebagai rempah Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor di pasar dunia. Namun beberapa tahun terakhir ini, hasil produksi pala di Kabupaten Aceh Selatan mulai menurun akibat serangan hama penggerek batang dan jamur akar putih. Petani pala di Aceh Selatan mulai mengolah berbagai bentuk produk dari bahan baku buah pala secara tradisional dan manual, sehingga produk yang dihasilkan masih kurang berkualitas dan belum mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Proses inovasi buah pala menjadi minyak atsiri selama ini di Aceh Selatan juga belum dapat meningkatkan nilai ekonomi petani secara signifikan. Karena pengolahan masih menggunakan bahan bakar kayu dan membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal. Belum lagi, harga minyak pala di pasaran tidak stabil. Hambatannya mungkin karena dari serangan hama, jadi masyarakat udah mulai bosan ataupun malas. Karena pala ini lama, sampai 6 tahun, 7 tahun. Sekarang orang nanam pala udah, bagaimana kita bilang, karena hasilnya lama jadi udah beralih ke yang lain seperti jengkol ataupun harapan dari petani pala mungkin dari kami mungkin bisa pemerintah bisa membantu petani pala terutama dari membantu sekarang dari segi karena penyakitnya bagaimana solusi pemerintah untuk mencari solusi bagi masyarakat sehingga hama pala ini bisa hilang. Itu yang diharapkan dari petani pala, khususnya di Aceh Selatan. Sampel minyak nilam, serai, dan pala hasil produksi dari petani
juga dilakukan uji laboratorium untuk menganalisis kualitas minyak atsiri yang ada di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Analisis peningkatan nilai jual produk inovasi minyak atsiri dengan standarisasi produk dilaksanakan dengan tujuan 1. Menemukenali tingkat penerapan inovasi budidaya usaha tani dengan prinsip Good Agriculture Practice. 2. Melakukan pengukuran tingkat kualitas pengolahan produk minyak atsiri petani, penyuling khususnya Srewangi, Nilam, dan Pala melalui uji laboratorium dengan mempertimbangkan aspek permintaan pasar. 3. Menganalisis peningkatan nilai jual minyak atsiri di Aceh sangat ditentukan oleh beberapa faktor penentu, yaitu inovasi budidaya yang dilakukan, inovasi penyulingan Srewangi Nilam, inovasi produk, dan inovasi pemasaran. Dan 4. Menganalisis korelasi penentuan harga jual minyak atsiri terhadap standar kualitas produk yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambut baik pelaksanaan analisa terhadap peningkatan nilai jual produk inovasi minyak atsiri yang dengan standarisasi produk. Dengan kegiatan ini kita harapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah produk minyak atsiri sehingga memberikan nilai tambah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, termasuk dengan pemasarannya. Jadi kita harapkan kajian tersebut dapat mendorong dan meningkatkan produk atsiri ini menjadi salah satu produk unggulan daripada masyarakat Aceh. Karena pada dasarnya di dunia pertanian ini adalah komoditi kunci bagi Aceh untuk dapat melakukan pengentasan kemiskinan. Karena di dalam dunia pertanian ini masyarakat kita terlibat hampir 68%, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi kegiatan-kegiatan penurunan angka kemiskinan. Salah satunya adalah dengan memberdayakan para petani dari minyak atsiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.